Shalom, nama saya Devi dari Karamulerdai. Saya berasal dari Sumba Barat. Saya tinggal di Sumba Timur. Saya bersekolah di SMP 4 Moliru. Saya sudah berkelas 3 SMP, mau masuk 1 SMA. Dan saya mempunyai cita-cita menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Saya bersyukur pada saat hari ini, Tuhan masih bersyukur untuk mujizat Tuhan pada saat hari ini. Saya masih bisa ada pada saat hari ini. Saya ingin bercerita cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Saya pernah mengalami bapak dan mama saya dan saudara-saudara saya pernah mengatakan kata-kata kasar kepada saya. Dan saudara-saudara saya pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada saya. Sehingga saya sakit hati, saya tidak bisa terima dengan perkataan mereka. Tapi pada waktu itu ada kegiatan dalam di gereja saya, di gereja GKI Mahau, ada Pak Pendeta yang datang ke gereja saya. Pak Pendeta mendoakan saya. Dulunya yang saya tidak bisa memaafkan mereka, di saat mereka mendoakan saya, saya bisa mengampuni mereka, saya bisa memaafkan mereka, dan saya bisa tegar menghadapi semua itu di saat mereka doakan saya. Saya bersyukur untuk segala mujizat yang Tuhan berikan kepada hidup saya, walau pada saat hari ini masih tetap saja saudara-saudara saya melakukan kata-kata kotor, tetapi Tuhan memberikan saya hati-hati, menemukan saya kesabaran sehingga saya masih bisa menghadapi dan masih bisa tegar dalam saudara-saudara saya. Hanya ini kesaksian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Shalom. Adik, kau butuh apa? Hah? Coba ngomong, kau butuh doakan apa? Ngomong. Doakan untuk keluarga. Kenapa? Doakan untuk keluarga. Untuk apa? Supaya apa? Untuk lebih jadi yang lebih baik, terutama sama saudara-saudara. Oke, gampang itu adik. Permintaanmu sangat gampang. Kamu tutup matamu, percaya, berdoa sama Yesus, dan aku berdoa buat kamu. Tuhan, dalam nama Yesus, semua pergumulan kamu untuk keluarga. Tuhan saat ini menjamah keluargamu. Menjamah keluargamu. Aku berdoa kuasa Tuhan menjamah keluargamu. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, mujizat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan aku berdoa Tuhan kiranya menjawab setiap doamu. Dan kamu akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan hidupmu, kamu akan melihat keluargamu baik, semua baik dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan lewat kebangkitan Yesus pada hari ini, kuasa Tuhan menjamah hatimu, adik. Kau lihat kuasa Tuhan menjamah hatimu, memulihkan hatimu. Dia mengasihimu, adik. Kuasa Tuhan turun atas dirimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan.